Ayo nak, baris yang rapi ya anak-anak. Sudah bun. Bunda siapkan terlebih dahulu ya. Bunda saya ambil alih siap. Bra. Lengkap kanan bra. Yang belakang gak usah ya, yang belakang. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pramuka pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bunda. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bunda, hari ini mau bertanya, ada yang gak masuk hari ini? Iya, Bunda. Alhamdulillah, berarti hari ini masuk semua, sehat semua ya. Alhamdulillah. Ya. Di sini Bunda nanti akan menyampaikan materi yang ada di SKU nomor 12 kalau gak salah. Itu mengenai hari-hari besar nasional dan keagamaan. Apa? Hari-hari besar dan keagamaan. Nanti materi akan Bunda sampaikan. Nanti kalau misalkan Bunda bilang dua kali istirahat di tempat gerak, langsung bilang ya, enak toh, marem toh, dewes, gitu ya. Ya. Oke, dua kali istirahat di tempat gerak. Enak toh, marem toh, dewes. Ulangi, 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 kurang semangat. Ayo yang semangat, kan masih pagi. Kali istirahat di tempat gerak. Enak toh, marem toh, yowes. Baik, sebelum kita mulai, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Iya, Bunda. Ada yang hafal lagunya Siaga enggak? Belum. Bunda contohkan ya, gini nyanyinya. Yo Siaga, ayo, yo Siaga, ayo, ayo Siaga kerja. Siaga nurut ayah bundanya, berani dan tak putus asa. Saya bisa? Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Yo siaga, ayo yo siaga, ayo ayo siaga berjermut. Siaga nurut ayah bundanya, biar semangat kita tepuk dulu ya. Ya, ya. Tepuk apa ya enaknya? Tepuk Dora. Nanti tepuk Dora. Gunung, jembatan, rumah Dora. Berhasil, berhasil. Hore. Yeay. Ya, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Tepuk Dora. Gunung, jembatan, rumah Dora, berhasil, berhasil, boleh. Sepertinya sudah siap untuk menerima materi hari ini. Materinya nggak sulit pada hari ini. Materinya adalah kita mengenal hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar masih Dora. Sekarang Ibu mau tanya, kalau ini tanggal 17 Agustus hari apa? Kemerdekaan. Betul. Terus kalau hari Kartini tanggal berapa? 21 April. Iya, kalau apa ya? 1 Juni Pancasila lahirnya. Oke, pintar-pintar semua. Yo. Berarti sudah saya tahu ya kalau hari-hari besar nasional. Sekarang kalau hari keagamaan, untuk agama Islam itu hari besar keagamaannya apa? Idul Fitri. Terus kalau agama Kristen? Natal. Kalau agama
juga. Mari yuk. Terus kalau tempat ibadah, jangan lupa tempat ibadahnya di masjid. Terus kalau Kristen atau Katolik di gereja. Kalau Hindu pura. Kalau Buddha vihara. Ibu punya sebuah lagu mengenai hari-hari besar keagamaan. Nanti kita pakai nadanya nada balonku ya. Ya, Bu. Contohnya, agama di Indonesia ada enam jumlahnya. Islam, Kristen dan Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu. Idul Fitri untuk Islam, Kristen dan Katolik Natal, Buddha Waisak Hindu Nyepi, Konghucu Hari Raya Imlek tuh ya. Iya Bu. Iya. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Agama di Indonesia ada enam jumlahnya. Pelajaran pada hari ini sudah paham semua ya mengenai hari-hari raya? Sudah. Oke. Ya, nanti sebelum kita pulang, kita berdiri terlebih dahulu ya. Oh, pimpinan, saya berani siap. Brak. Hanya itu materi yang ibu sampaikan. Nanti kalau sampai rumah harap dihafalkan ya untuk hari-hari besar nasionalnya. Minggu depan maju satu persatu. Oke? Ya, ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang sebelum kita pulang, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Ya, ya. Enaknya nyanyi apa? Di sini senang aja ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Boleh! Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Nanti barisannya setelah ibu bubarkan. Nanti kalau pulang ya jalan hati-hati ya. Ya Bu. Semoga selamat sampai. Tanpa penghormatan khusus bubar barisan jalan. Sayonara.